Wali Kota Surakarta, selamat datang. Kami silakan Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat untuk bisa langsung mendapati tempat yang telah tersedia. Baik, dan ini dia hadirin tamu undangan yang terhormat, penandatanganan prasasti peresmian Solo Summerland di Tamas Water Park dilakukan oleh Wali Kota Surakarta. Bisa berikan tepuk tangan semua hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan dilanjutkan dengan peresmian Solo Summerland di Tamas Water Park dengan menekan tombol. Kami silakan kepada Wali Kota Surakarta, Direktur Utama PT Arta Mitra Usaha Mulia dan juga Kepala BPKAD. Saya akan menghitung untuk memberi apa-apa peresmian pada pagi hari ini. Mohon izin, Mas Wali. Baik, siap? Saya akan hitung mundur dan hitungan ke 3, 2, 1. Kota Surakarta. Teman-teman media, teman-teman wartawan, bahwa
Saya suruh segera nyelesain fase 2 ya. Yuk, makasih. Kurang puas kan? Hah? Puas. Ya, untuk sementara belum Prabowo pulang ya. Aksi sana sampai tahun berapa, Mas? Tanya Pak Budi Murtono ya. Untuk tiketnya Makasih. Mahal, Mas. Itu gimana, Mas? Ya, nanti kami sesuaikan. Oke. Harga menyesuaikan akan diturunkan atau seperti apa? Nanti menyesuaikan. Ya, itu kan. Dokter khusus Mas terkait ini mungkin PAD atau iya ya, sudah ada di BPKAD. Nggih, yuk, makasih ya. Kita fasilitas ini kalau pernah kita ada kolam luncur, ada yang untuk body slide, ada yang untuk pakai ban, ada yang racing, dan juga ada kolam arus. Nah, untuk permainan anaknya itu ada kolam splash yang tadi yang Pak Wali di belakang bawah itu namanya kolam splash dengan fasilitas penunjang, ya tentunya ada ruang bilas pria wanita, ada locker. Masalah warna apa harga tiket itu saya pikir ya menunjang untuk warga Solo ya. Kalau kita hari Senin sampai dengan Jumat itu 40.000 ya. Kalau hari Sabtu Minggu libur 50.000. Tadi Pak Wali sempat menyinggung adanya pembangunan fase kedua kapan perencanaannya dan apa? Kita berlangsung nanti mungkin pada awal Desember kita akan berlangsung untuk pembangunan fase kedua. Di fase kedua itu ada kolam ombak, ada kolam dewasa dan juga ada glamping di sana. Harga tiket kita seperti tadi Senin Jumat 40.000, Sabtu Minggu libur itu 50.000. Jam operasional kita pagi mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Tadi disinggung juga soal ada keterlambatan Pak karena pandemi COVID itu, keterlambatannya ya. Berapa lama Pak dari semula rencana? Semula rencana kita pembangunan ini 1,5 tahun ya.
Nah ini hampir 2 tahun lah kita. Itu karena kendala permodalan atau apa Pak? Bukan karena kendala COVID, karena kita banyak kontraktor dari luar Solo. Waktu pandemi itu kan COVID ada banyak aturan, nggak boleh masuk apa, nah itu yang kendalanya. Proyek jalan terus, cuman ya kontraktor itu agak kesulitan pada waktu pengiriman barang apa segala macam. Masukan dari Mas Wali apa tadi? Masukan dari Mas Wali? Masukan Pak Wali, Mas Wali itu kita masih banyak harus menanam pohon-pohon yang lebih tinggi, lebih rendah, hijauan. Masih sangat panas ya Pak, suasana? Sementara ini kan memang masih sangat panas ya udaranya juga. Dan tanaman juga kita udah mulai tanamin. Mungkin nanti kita akan penambahan tanaman yang sudah lebih tinggi. Jumlah tanaman saja berapa ini? Ya? Jumlah kapasitas pengunjung berapa? Kalau kapasitas pengunjung, kalau sedang ramai ya, tapi tidak dalam waktu tertentu dari pagi dari jam 7 buka sampai. Kalau hari biasa target kita tuh 300 sampai 500 orang. Tapi kalau Sabtu Minggu ya target kita 1.000 sampai 2.000 gitu. Izin Pak, fase 1 apa sih Pak yang ditawarkan bagi pengunjung di fase 1 ini? Fase warnanya apa aja? Warnanya ini ya, seperti tadi kolam splash. Kolam splash. Ada warna luncuran, kita ada 3 luncuran, ada luncuran racing, body slide, sama itu ada luncuran yang waterboomnya yang pakai ban. Berapa panjang atau tinggi itu Pak? Kalau yang kita dari variasi ada yang 9 meter, 6 meter. Ada kolam arus juga. Selain itu, di fase kedua nanti. Ini resto. Resto, kafetaria di bawah ini ada kafetaria. Itu di atas itu rencananya kita untuk resto. Lahan yang dikelola itu berapa banyak sih Pak sebenarnya dari Tirta Mas? Lahan kelola ini kalau sampai semuanya itu jadi itu 3.990 sekian. Kalau fase 1 ini berapa? 30.000 ya, 39.000 per hektar. Kalau fase 1 ini? Ini sekitar 2 hektar. Oh, nanti fase 2 nanti targetnya kapan Pak untuk rencana kita mungkin bulan Desember itu kita akan mulai di fase kedua. Berapa lama? Itu kira-kira. Kita rencana kita kalau memang tidak terganggu dengan cuaca itu paling 1,5 tahun. Karena ini masalahnya kan kita dari depan itu ke belakang turunnya 15 meter. Jadi kita harus bangun satu kolam terasering. Satu kolam terasering. Nah itu yang lama. Dan memang agak lama kalau pembangunan kolam ini karena semuanya itu kan sistemnya cor. Kalau kita ngecor mesti nunggu 21 hari baru lanjut lagi. Di mana terdapat semua kawan dari semua yang kau lalui.